banyak berarti kamu balik. Masuki 3. Lihat warna neon ya. Barel yang baru saja diselesaikan oleh malam ini kita mau jalan-jalan weekend sambil mencari angin. Yuk kita ikutin perjalanannya. Gak apa-apa. Kita cari momen-momen yang penting. Ada satu nama, suatu masa dulu pernah bawa dan beri bahagia. Saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. Dengan satu rasa. Perjalanan ini adalah malam-malam, tepatnya pukul 8 malam Senin. Hanya kita yang tahu dalam mana telah cinta kita memutih. Walau air ini seakan terpisah kepadamu surut dan berubah. Pasti suatu masa kan bersama lagi engkau dan aku, pasti jua nikmati cinta yang masanya kau dan aku akan bertemu untuk kita kembalikan keindahan dulu. Teman-teman, ini adalah di depan One Bata Mall. Ini mall baru yang barusan dibuka pada periode akhir tahun kemarin. Cukup ramai. Ramai sekali, sehingga macet sih kalau pintu gerbang belok. Di depan Lovina Inn, sebuah hotel di Simpang Madani yang juga begitu ramai. Pada masa isoman dia sangat penuh. Walau air ini seakan terpisah oleh masa dan suasana dari bintang. Namun percayalah, tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah. Kita menjelang lokasi simpang
4 Rosedale, lebih terkenal dengan Simpang 4 BNI. Nah, ini sangat gila juga. Banyak sih namanya di sini. Simpang 4 Jalan, Simpang 4 BNI. Sungai Panas. Sangat ramai, lihat. Padat. Ini antriannya sekitar 4 menit. Yuk kita lanjut teman-teman, kita akan memasuki ini jalan highway lah, menurut saya sangat besar sekali, dua jalur dan masing-masing jalurnya itu terdapat 5 lintasan. Ini persis tepatnya di depan One Avenue Building. Nah, ini rencana apartemen berlantai 43. Nah, ini sedang project. Dan di depan Ruko Palan Spring. Ini memang lokasi yang sangat-sangat menjadi idola sekali, terutama bagi kalangan-kalangan muda dan juga keluarga. Ini lihat warna-warni. Sama Pemko juga disediakan fasiliti infrastruktur yang luar biasa sekali, indah. Lihat, nyaman, indah, luas, menarik ya. Lihat warna-warni. Ini kalau di Bandung kayak di mana ya? Siwok kali ya. Nah, ini bagus banget. Siwok itu di mana? Ini di depan kita akan melintas di sebuah apa ya dia? Jalan layang. Flyover lah ya kalau di Jakarta lah. Kalau kita masih ya ada, udah banyak yang nyebut flyover. Biar perbedaan terlihat antara kita. Nah, di ujung sana terlihat Hotel Vista dan Awal Bros. Nah, ini memang di bukit letaknya. Iya, kayak ada flyover, tapi flyover atas itu berjualan ya. Nah, teman-teman, untuk flyover di Batam ini ada namanya. Namanya Laluan Madani. Nah, lihat di depan ini ada neon light-nya. Ini simpang yang sangat besar. Orang lebih cenderung namanya ke simpang jam nih. Ya. Ini sudah mengarah ke Tiban melalui melintas di depan Awal Bros, rumah sakit terbesar di Batam. Kita langkah bersama di situ. Ya, mirip. Ini kalau kita jalan di Kuala Lumpur gitu mirip ya. Di Kuala Lumpur juga nggak terlalu ramai, tapi ini ya. Ya, jalannya enak. Jalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Tanjakan Sheila, lautan berapi pasti akan ku renang jua. Nah, kita sebentar lagi menjelang melintasi jembatan terpanjang ya. Terpanjang, terlegend juga lah. Jembatan ini udah sangat tua, udah lama banget. Yaitu jembatan Sheila di terpanjang di Batam. Kalau di Barelang ya memang ada jembatan Barelang, tapi ini jembatan terpanjang Sheila di terlama dibangun sekitar tahun 85-an lah ini dibangun, 80-85. Ini memang jalan lintas yang luar biasa, menghubungkan antara kawasan timur dan barat lah kalau Batam ya. Di sini melintas sebuah danau ya, waduk Sheila di atasnya jembatan, dan ini digunakan untuk fungsi air minum ya, fasilitas air minum untuk seluruh kawasan Baloi khususnya, tapi bisa disebarluaskan di seluruh Batam. Ini jembatannya persis kita di atasnya. Pintu akan terbuka. Yes, kita langkah bersama, di situ kita lihat
bersinar lekikan debu jadi. Ini jembatan Seiladi berakhir memasuki kawasan zona Tiban lah ya, Tiban. Ini persis di depan Southlink. Southlink ini perumahan yang cukup mewah ya, wah, menengah ke atas. Summit. Nah, di sini namanya Southlink Summit perumahan, atau orang lebih mengenalnya Grand Summit. Nah, itu. Jalan di sini sekarang cukup leluasa menjadi 4 jalur. Ada jalur nanjak dan jalur rata. Kalau jalur nanjak itu untuk masyarakat umum atau lalu lintas umum, kalau yang rata itu untuk mobil-mobil vehicle ya. Itu untuk kontainer, untuk gandengan. Nah, di depan ini. Nah, ini di sini menyatu. Nah, ini Mbak Andi belum lihat ya pada saat jadi ini ya. Nah, ini sangat ramai sekali kan teman-teman. Ini jalur yang baru saja diselesaikan oleh pemerintah. Nah, sebelah kanan ini jalur tanjakan. Tapi di kali yang kali sebelah kiri ini kami jalur datar. Nah, ini adalah untuk kontainer khusus. Kalau sebelah kanan itu masih nanjak yang lama. Nah, kita datar untuk kontainer, untuk truk gandengan, roda 10, muatan dan lain-lain. Setelah kasih lama berlalu, tidak mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rumpun bambu. Dikala bulan sedang beradu. Sebentar lagi dua jalur ini akan bertemu. Mengapa terjadi perpisahan ini di kala asmara melebar sayapnya? Mengapa kau pergi di saat begini? Dikala hatiku terlukis namamu. Kalau memang, nah ini teman-teman, kita melintas persis di depan kawasan Tiban Lama. Orang bilang Tiban Kampung lah. Ini ada JPO, jembatan penyeberangan orang. Ini sangat padat memang karena ini adalah pemukiman yang sangat padat, dan dia juga udah lama sekali. Tiban Lama atau Tiban Kampung orang bilang. Namun engkau tak mengerti. Pilu ini ceritanya teman-teman, kita mencari pilu sepilu pilunya. Namun engkau tak peduli, malu semalu malunya. Namun apa daya, orang tak sudi. Pilu sepilu. Mengapa terjadi perpisahan ini di kala asmara melebar sayapnya? Mengapa kau pergi di
saat begini. Oke, demikian teman-teman jalan-jalan malam kali ini. Ikuti terus video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share agar lebih berkembang lagi. Selamat malam, terima kasih. Aku heboh, aku